Halo-halo Bola Mania, semoga kalian sehat selalu. Pembahasan bola kali ini tentang, bedanya seperti bumi dan langit. Gagal meniru Indonesia, naturalisasi Malaysia versus Indonesia. Selamat menyimak. Keturunan Malaysia, Mats Dale, marah-marah usai ditolak FIFA untuk membela harimau Malaya. Menurutnya, aturan naturalisasi tersebut bodoh. Dale sempat menyatakan tertarik membela timnas Malaysia. Ia memang lahir dan besar di Belanda, tetapi buyutnya berasal dari Singapura pada abad ke-19. Sekadar informasi, negeri singa masih menjadi bagian dari Malaysia hingga meraih kemerdekaan pada 9 Agustus 1965. Oleh karena itu, mereka yang lahir sebelum tanggal tersebut masih tercatat sebagai WN Malaysia. Sayangnya, ambisi Dale untuk membela timnas Malaysia pun pupus. Sebab, jika jadi dinaturalisasi, pemain berusia 27 tahun itu bakal terganjal aturan FIFA. Sang pemain langsung menumpahkan rasa kecewanya. Dalam sebuah percakapan dengan akun For Future Talents, ia menyebut aturan FIFA itu bodoh. "Saya baru saja mendapat telepon, sangat mengecewakan. Semoga pada waktu yang akan datang ini menjadi mungkin tetapi tidak untuk saat ini. Aturan bodoh," tulis Dale dalam percakapan itu. Love it.